penyakit dan coding dengan mudah. Ini sebisa mungkin saja. Kunjungannya misalkan baru, kasusnya juga baru, jenis kelaminnya misalkan perempuan, umur misalkan 50 tahun, lalu diagnosanya misalkan penurunan kesadaran. Lalu kita enter, nah maka akan terlihat kode ICD dan diagnosanya menurut ICD-10. Yang dimaksud tadi penurunan adalah koma. Itu kita coba lagi, input lagi. Saya baru lagi, ini misalkan nama kasusnya laki perempuan, misalkan sekarang 70 tahun, diagnosanya misalkan kusta. Nah, ini kusta kan di ICD-10 bukan kusta kan tulisannya, tapi kita masukkan dengan kata kusta. Lalu kita enter, apa yang terjadi? Nah, kita bisa melihat kode dan diagnosanya. Lalu kita input lagi. Misalnya, misalkan baru, kasusnya baru, ini perempuan, umurnya 5 tahun misalkan. Lalu diagnosanya DHM, karena dokter kadang membuat DHM, kita ketik aja DHM, tidak usah memikirkan bagaimana codingnya, ketik DHM lalu enter, maka akan coding secara otomatis. Baik, kita coba lagi. Pasien nama, misalkan kasusnya baru, ini laki misalkan, lalu kasih diagnosanya umurnya dulu gitu, 5 tahun, diagnosanya gastritis, lalu kita enter, maka akan mendapatkan ini ada kode dan diagnosa. Kita coba lagi. Lalu ini gastritis akut misalkan. Nah, kita akan mendapatkan diagnosanya seperti ini, ICD-10 nya. Kita coba lagi. Pulpitis misalkan. Kelihatan diagnosa dan ini di sini juga bisa dilihat golongan penyakitnya vulva dan parenchyma. Kita coba lagi. Di sini jenis kelaminnya laki, umurnya misalkan 30 tahun,
diagnosanya postpartum misalkan. Sedangkan di sini laki-laki diagnosanya postpartum, maka ketika kita akan menambah lagi, di sini ada peringatan bahwa diagnosa tersebut adalah diagnosa perempuan. Begitu. Jadi sini harusnya perempuan, sedangkan ini yang sebelahnya ini hanya contoh aja. Tapi kalau misalkan di sini perempuan, maka kita tambah, bisa kita melanjutkan. DBD, kalau tadi kan DHF, kita coba ketik DBD. Nah ini akan mendapatkan kodenya ini. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.